Wow, Marcel. Wow. Akhirnya ini kok bisa gini nih, coy. Yang ngeditnya, coy. Halo guys, halo semuanya. Kembali bersama gua Ali Friend. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan bahas lagi TikTok dan CCP-nya Koko Veteran Peto. Dan di sini kan semua pasti tidak asing semua warga BSB karena di sini ada dari DCTV dan dari Bang Angga Pecil guys ya. Dan buat teman-teman semua yang baru berkunjung channel gue, silakan klik tombol subscribe dan kalian juga bisa subscribe juga channel DCTV dan Angga Pecil. Pokoknya untuk linknya ada di deskripsi. Keren banget, ya sama-sama. Gue juga mau ucapkan terima kasih nih, gue juga sini ada di markasnya Bang DCTV. Guys ya, mantap. Lihat, ya, pasti BSB semua. Tidak asing dengan muka yang sedang kisah. Halo BSB. Woi, udah gak heran apa? Gimana apa nih? Gak pasaran nih muka kita. Pasaran banget muka kita mah di teman-teman back. Iya, siap. Oke. Demeng ya, saya demeng ya. Kita boleh. Reaksi yang pertama gini. Hidupku tanpamu. Oh, langsung di sikat goyang dong. Iya, jadi koplo dong. Jadi koplo dong. Hidupku. Ya, bagus. Tapi bagusan depannya sih, maksudnya lebih ganteng banget gitu. Oh, iya. Karena bagus banget. Yang pakai baju pramuka ini. Iya, super keren banget. Jadi kangen sekolah. Aduh. Jadi kan. Kan mantan kangen sekolah. Lu udah tahun berapa sih udah lulus? Udah gua tahu. Ya ayo lanjut yang kedua. Let's go. Ya, baru bangun dong. Waduh. Sumpah. Oh ini air band ini selalu ini ya, selalu bikin veteran itu harmonis lah. Penyayang banget lah pasti. Mesra sekali. Jadi inget ayah. Mesra, ayah lagi ngapain? Lagi mandi. Biasanya kayaknya ayahnya ini kayak gini. Lekuantam sering. Class. Karena emang jarang banget gitu seorang adik cowok yang apa ya, yang sangat dekat dengan ayah. Jarang banget gitu. Ya biasanya antara anak wanita ke ayahnya, biasanya atau sebaliknya. Yaudah oke, lanjut lagi yang ketiga. Cici ya ini ya? Cici lagi. Ya ampun, lucu banget. Lebih gedean raketnya daripada cicinya. Oh, dikasih minum dong. Main tenis. Oh. Lucu banget sih. Cici kok nggak minum sih? Aduh. Lucu banget ya. Dede juga lucu sih. Tania juga tuh. Wah, asik banget ya Cici dan. Oh, romantis sekali. Saling berbagi nih. So sweet. Anginnya kenceng. Anginnya bikin pas juga suasana ya. Aduh. Coba dipakai kencing sama Alif. Iya. Kali cok. Oke, lanjut lagi. Lo pernah enggak, Bang? Lo kan punya adik cewek nih, Bang. Enggak. Adik cewek dia beda. Enggak kayak gitu. Adik cewek gua enggak kayak gitu. Jadi gua bakwantam. Sering bakwantam adik gua. Masa sekarang Anda sekarang barbar sekali, barbar. Aduh, apa nih? Oke, next yang keempat nih. Oh, sama Mpo Alpa. Oh, asyik. Ini juga banget topik. Juga kelihatan banget sih ya. Oke. Masih per awal ini dan panas menderita. Oke, next. Ada kita. Lu jadi dari tadi nih. Aduh. Eh, nomornya kayak Erik waktu itu. Waktu itu pernah cosplay jadi tadinya. Oke, gini. Dikepang itu. Cosplay Tania katanya banyak yang bilang. Pas, totalitas. Oke, next. Beda. Oh, lagi beli jajan jalannya. Aduh, ditatap dong mudanya. Aduh, ya Allah. Tanggung gelasnya tadi tuh. Padahal kayaknya di situ Airben mau ngasih makan gitu ke bunda. Kalau kan kalau Korobi itu sering banget kan berbagi gitu sama pedagang-pedagang kaki lima ataupun mau UKM. Keren banget sih Om Robennya. Salut lah. Jadi pengen geprek BNC. Kita praktekin dulu lah. Iya. Praktekin Ali. Praktekin Ali. Lu kan Ali bukan
Adrenalin gue kan Wenda. Yeah. Berat dong gue nendang lu. Gue bunda, gue bunda. itu namanya dia langsung respect lah ya. Iya iya iya. Respon itu peka peka langsung peka. Fast responnya. Oke, okay, let's go lagi nih. Lagi minum nih bang. Lihat tas seger seger. Iya. Teh pucuk kayaknya. Wah, enggak ini minuman Ruben. Minuman Ruben. Oh iya. Oh, ini cuy. Langsung melele yang dingin menjadi panas. Udang. Aduh ini. Aduh. Oh, ekspresinya juga. Oh, lagi disuntik kayaknya. Dia enggak mau lihat. Ah, rindu ah. Aduh. Aduh. Gemes banget ya, sumpah. Maka ke siapa itu, Bung? Lo kan lagi tuh pernah biji sama Betan kan, Bang, ya? Masih kan lo ditatap, itu gimana tuh, Bang? Ih, gila, gue kayak cewek, bro. Kayak harga diri Erik gue itu hilang setengah badan, gitu. Gue kalau boleh cerita dikit nih, yeah, kan sebelum Cici sama Betran kita berdua udah nyusun skrip nih dari itu. Pokoknya kita awal ngomong ini. Yeah. Tapi pas di Viko bu ya. Sama jadi tatap konyol. Bro. Abis Ciko dari panggung ke panggung dari sana. Baper lah pasti. Bang, ini kenapa dan kenapa begini? Roti sobeknya dong. Jangan. Gue soalnya kadang ngiri banget. Lawan coba bang, timbangin dong. Busan. Aduh. Coba tinggal pegang aja. Jangan. Soalnya kita perutnya udah 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mari ber. Aduh, lupa rata kemari. Cuy, dia mau kayak makin lagi. Oh, minum ini. Minuman Corben. Dancing drink. Wow, segar sekali, ceria. Ada kulkas di taman gitu, segar banget ya. Pasti lah. Dari Talia, Tania nih ya. Selap dari Koko. Selap juga Koko ya. Aduh. Apa syuting ini apa? Ini boleh. Ini family ya? Dia ini family. Oke. Lanjut lagi. Nih. Oh, asun di wing cuy. Aduh. Kayak di Cici BSB. Ayo bang, kita ulangin lagi bang. Aduh si mama. Kita com-com-com ini mewakili Cici BSB di rumah sana. Tapi yang satu ini lebay sih. Bang, oh sini bang, out frame bang. Nah gitu. Nanti kata Cici BSB itu bang Erik kemana katanya? Hilang katanya. Lagi purik. Apa bisa ngambangin tadi ngambang, bro? Waduh. Itu udah talinya kayaknya. Mungkin ya. Coba nih. Bisa aja kayak tali pancing itu ya. Iya, jadi Oh, jadi punya apa ya? Punya kelebihannya selalu ada yang lebih. Dia belajar dari lu kayaknya, Cik. Cuma dia trik menghilangkan tali, kalau trik menghilangkan utang gitu. Enggak. Lanjut. Oke. Let's do it. Wow. Aduh, jadi inget ayah lah. Gigi banget. Oh, lagunya juga tentu banget nih.
sedihnya kedinginan kayaknya. Dingin kok. Dingin. Ya kedinginan, gara-gara sedih gitu. Sedih gara-gara kedinginan. Ini di Jepang bukan sih dia? Ini pas di Korea. Di Belanda. Oh iya Belanda. Iya. Baru tahu gua. Korea kayaknya Korea. Korea ya. Pokoknya ada saljunya deh. Tolong nih jangan taruh bawang di bawang gitu. Oke, next next lagi. Keren banget Korea. Iya, bias gitu selalu apa ya ide-ide CCP-nya tuh keren-keren gitu, nggak kepikiran lah. Gila. Next, next, next. Waduh. Waduh, nggak boleh kemana, nggak boleh gitu loh. Tahan, tahan, nggak boleh. Bang, lo pernah lakuin itu siapa bang? Yang lo maksudnya? Gue jomblo, Rik. Oh, siap. Bagaimana gue midnight nyari cewek? Gimana sih? Ya, Rik kan sering bucin. Oh, oh, dibongkar ini ya. Siap, 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 siap. Kenapa ini lagi sama? Lo bebas-bebas. Lagi ngebuatan. Koko ini bisa semua ya. Beres-beres bisa. Calon suami dia mah gini nih, gak hanya kerja di luar, mandiri. Banget tadi ya. Eh, banget. Kehidupan Koko di Yuji. Nyanyi bisa, main bola bisa. Bisa, kerja rumah bisa, main tenis bisa, sulap bisa. Apa aja bisa. Kayaknya gua enggak mau cari cewek deh, kan. Apa? Kalian mana tadi ya? Iya. Gua kayak sekarang mau cosplay Dex. Siap, siap. Iya loh, kita harus bisa mewakili perasaan cuci bags di rumah. Ciwi-ciwi. Oke, next lagi. Terus. Belum capek kan? Oh. Dari capeknya lagi. Iya, iya, iya. Oh, sama bunda ya. Eh, eh. Oh. Kayak seumuran ya. Kayak seumuran ya. Air benda, air benda cuma bisa mandang doang. Kayak seumuran loh. Kayak seumuran banget nih. Kamu jadi pacar aku enggak? Kayak seumuran banget onya sama bundanya. Oke, oke. Next, next. Rambut kita. Oh. Dibikin ini bang versi chat. Prank taxi ya? Iya. Aduh, keren banget nih. Rambut itu. Oh ini bang, ini grup ini bang, grup Ultras BPO bang, tuh ada yang Gita. Mana coba lihat? Ini. Tuh, ini Ayu Fa ini emang nggak dari grup Ultras? Iya coba dulu, takutnya grup lain. Ada yang Gita, ada Anissa. Oh, bukan grup kita kan baru. Tadi dulu, gua lagi cek anggota-anggotanya. Oh Ultras, Ultras. Kayak iya. Coba dari pertama. Ini. Enggak, emang anggota kita kan enggak buka satu grup doang. Emang sih. Iya, banyak. Tapi kalau si Tansnya nih, gue tahu nih dia di grup Ultras juga nih. Iya. Ada yang kita juga. Kita kan masih baru. Iya sih. Soalnya BXB doang itu. Iya, ya. Tapi keren lah tuh buat kreatifnya. Sampai nyari-nyari apa, bahan-bahannya, dicocok-cocokin sama liriknya. Keren. Terakhir ya. Aduh, ngambek kenapa? Tahu enggak gua tanya? Kenapa nih? Lagi ngapain? Gua tahu. Gua tahu. Coba dulu. Gua tahu. Apa? Si Nyok itu mau ngasih kado tapi enggak bisa. Iya. Benar enggak? Karena dia udah terlalu banget mau beli kado buat Cici dan Tania, cuman dia enggak sempat beli. Tapi akhirnya beli punya Buda Sarwenda yang harganya 500.000. Dan ngerengek Om Ruben gitu, ngerengek dia. Sampai ada konten kan ini kontennya. Ada di Donsu. Iya, ya, di Donsu. Donsu Family, Donsu. Oke, dua lagi deh. Oke. Wih, ini lagunya. Dem 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 dem. Aduh. Popo Korea berponi. Drop. Gua enggak bisa kayak gini nih. Iya, cepet banget ini. Wah. Anjir. Gua belum tahu foto gini loh. Yang kacamata itu. Beneran. Ini lagi. Lagi. Cet. Gol. Ini mungkin fotonya ratusan. Mungkin sampai ratusan foto ini. Cet. Lagi di mana ini? Iya. Itu Pak Patrick itu. Pak Patrick. Iya, Pak Patrick.
Nih endingnya dropnya. Udah reaction juga. Oke, ini terakhir ya, terakhir. Yo, siap, let's go. Wow, Kok bisa gini nih, coy? Yang nyedi, coy. Lagi nih. Set. Bos, berubah gitu dong. Edit emang the best banget, the best terbaiknya. Terbaik. Pokoknya gue terima kasih banget nih buat para BSB yang udah ngetek IG gue juga, tag banget, dan gue mencoba terima kasih juga buat dari Bang siap. Dan Bang Angga Peci yang sudah berkontribusi di konten hari ini. Thank you banget udah dikasih kesempatan buat masuk konten. Jarang-jarang loh ini. Ini jarang-jarang tempat terakhir sih gue sama Bang Ziko doang. Iya. Gak ada ente. Kita terakhir ketemu di pernikahan ini ya. Pernikahan siapa tuh? Ini pernikahan. Kayak judul lagu. Terus guys ya, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gue mau ucapkan terima kasih buat teman-teman BSB yang udah menonton sampai menit sekian. Sekali lagi thank you dan thank you. Oke guys, gue Rifan, gue DCTV, dan gue Amo Beci. Yo. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye. Salam DCTV, salam Angga Pecil. Good job.